Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Sepanjang perjalanan kamu tuh tidur. Kamu tegang ya, mau ketemu mama. Kamu kan udah tahu, aku udah lama gak pulang. Udah, kamu tenang aja. Semua pasti akan baik-baik aja. Aku cek dulu ya. Kamu tunggu di sini. Bagus kan acting gue, buktinya lo ketakutan. Lo ngapain di situ? Lagian lo kan katanya mau minta bantuan gue buat pindahan ke rumah nyokap. Kenapa perginya sama Freddy sih? Gitu tuh kalau udah ada pacar lupa sama sahabat. Woi, malah pada ngobrol di sini. Udah yuk, buruan masuk. Ayo. Eh, jalan pintu samping. Lihat pintu sebelah. Iya sayang, plafonnya juga udah banyak yang rusak tuh. Bu. Tante apa kabar? Udah mendingan? Gimana kalau kita pergi aja? Ayo, buruan! Bu, ibu gimana keadaannya? Ibu udah makan?
aku suapin ya. Tumben kamu masih ingat ibu. Ya masih ingat lah bu. Justru aku kesini pengen jemput ibu. Kan sebentar lagi aku sama Freddy mau menikah. Jadi nanti ibu tinggal sama kita. Terus rumah ini dijual aja. Terus kita beli deh rumah yang lebih modern. Ibu gak mau pindah. Kalau ibu gak mau pindah, ibu gak mungkin tinggal di sini sendirian. Pokoknya rumah ini harus dijual. Dijual! Kamu kok malah ngelamun di sini sih? Itu koper kamu mau ditaruh di kamar yang mana? Aku anterin aja deh. Yaudah yuk. Ayo. Ayo. Lihat setan. Gue emang habis lihat setan. Masih sore mana ada setan. Mimpi ya? Ya ampun, gue tuh beneran, gue gak bohong. Rumah ini tuh berhantu. Dan gue gak akan mau kesini lagi ya. Siapa? Bilang, ada hantu. Bu, enggak bisa lihat. Enggak ada apa-apa kok.
Sorry ya, gara-gara gue nyokap lo jadi marah-marah. Gak apa-apa, udah biasa. Yaudah gini deh, gue balik sekarang ya. Gue benar-benar takut dan gue gak bohong kalau rumah ini tuh berhantu. Ya. Bye, Fred gue duluan ya. Hati-hati. Apa benar rumah ini berhantu? Udah, gak usah dipikirin lagi. Mendingan sekarang aku bantuin kamu beresin kardus. Soalnya aku gak bisa sampai malam. Banget nih, kalau rumah lo tuh berhantu. Gue gak bilang rumah gue berhantu ya. Gue cuman ngalamin hal-hal yang aneh aja. Itu sama aja, Al. Lo ngalamin yang aneh-aneh karena rumah lo tuh berhantu. Enggak, rumah gue tuh cuman rumah tua aja. Yang, ya makanya ada kejadian-kejadian aneh. Yang terangnya mati lah, hidup sendiri. Ya udah. Gue punya saran. Gimana kalau rumah lo tuh dijual aja? Emang rencana gue kayak gitu, tapi kan gak gampang kayak jual kacang goreng. Ya rumah gue tuh harus direnovasi dulu, dirapihin dulu, baru gue jual. Nah yaudah, lo renovasi dulu terus lo jual, beres kan? Oh.
saya pengen ada perubahan aja di rumah ini. Agak sedikit bosen sih, Pak. Gitu. Menurut Pak Wira gimana? Iya. Gak masalah kan ya? Iya. Gimana, Pak? Apa bisa dirubah menjadi seperti yang saya mau? Ya, saya dengar kan Pak Wiro itu seorang tukang bangunan yang sangat handal. Pertama, jangan panggil saya Pak. Panggil saja Mbah Wiro. Saya tidak masalah kalau rumah ini mau direnovasi besar-besaran. Tapi saya merasakan ada getaran aura negatif di sekitar rumah ini. Sebaiknya sebelum direnovasi, kita adakan selamatan dulu. Aduh, nggak usah lah Pak, selamat-selamatan. Maksud saya Mbah, karena terlalu ribet dan saya pengennya tuh hari ini dikerjain. Gimana Mbah? Bisa dong anak buahnya datang sekarang? Oke, sekarang ya Pak. Jadi sekarang ibu makan dulu. Alana suapin ya Bu. Mereka. Oh, mereka tukang bangunan, Bu. Mau renovasi rumah ini. Kenapa kamu gak izin? Bukannya gak izin, Bu. Alana gak mau aja nambah beban pikiran ibu. Lagian kan biaya renovasi ini Alana yang tanggung. Ini bukan soal uang. Kamu sayang sama ibu. Cuma Santika yang sayang sama ibu. Bu, ibu kenapa sih gak bisa terima kenyataan kalau Santika itu udah meninggal? Anak ibu itu tinggal Alana, Bu. Alana. Ibu gak pernah bisa menghargai Alana. Pokoknya rumah ini harus dijual. Kita gak bisa tinggal di sini terus. Kalau enggak, ibu gak bisa ngelupain Santika. Dan ibu gak bisa menghargai Alana. Ngeresah gitu, ngeresah. Mas, kok belum kelar-kelar sih? Lumayan nih. Gak tau, Mbak. Saya pasang, jatuh. Pasang, jatuh. Pasang, jatuh. Aduh, yaudah deh. Coba saya kerjain. Yaudah, Mbak. Selamat aja.
Udah deh, pada pulang, pulang. Udah, yuk pulang lah. Hari ini gudang ini selesai ya. Jemba. Ada kemana yang lainnya? Anak buah Mbah menolak untuk benerin rumah ini. Karena mereka ngira rumah ini tidak aman dan berhantu. Kok Bunda masih percaya aja sih sama hantu? Gini aja deh, Mbah. Kalau anak buah Mbah sama Mbah Wiro gak mau kerja, ini ya gak apa-apa. Nanti saya cari orang lain aja. Atau saya ngerjain sendiri. Oh, Mbak pulang aja biar saya ngerjain, untuk biayanya saya transfer langsung. Oke? Okay? Ya, kalau begitu saya pamit. Walaupun kamu tidak takut sama hantu, tapi kamu harus hati-hati di rumah ini. Karena kamu dalam bahaya. Ganggu itu pasti Santika. Dan gue yakin kalau Santika itu mau balas dendam sama lo. Karena kan waktu itu... Udah, gue malas ngebahas Santika. Sayang. Kalian ngobrolin siapa sih? Dari tadi serius banget.
Santika, Santika itu siapa? Aku kok belum pernah ketemu dia ya? Kalau lo tau Santika, pasti lo gak mau ketemu sama dia. Hah? Kenapa? Udah, gak usah dibahas. Lagian kamu kepo banget sih. Mendingan kamu nemenin aku pergi. Kita belanja. Males. Udah. Ah, kalian jahat banget sih. Gila, ada pacar aja sabar ditinggalin. Maaf Mbak. Silakan diminum Mas. Mbak Gladisnya sudah saya panggil. Iya, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Freddy, cuman banget loh kesan gue. Oh, gue tahu nih. Pasti ada maunya nih. Ya iyalah. Gue tuh nyariin Alana. Dari kemarin dia tuh nggak bisa dihubungin. BBM sama WhatsApp-nya juga gak dibales. Ada apa sih sama rumah itu? Santika itu siapa ya? Kenapa setiap kali gue nanya soal Santika, dia tuh selalu bete terus ngalihin pembicaraan? Tapi sorry Fred, gue udah janji sama Alana kalau gue gak akan pernah cerita sama siapapun tentang Santika. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu, sesuatu yang gue bawa ini yang cukup mahal ini, ya tadinya mau gue kasih ke lu sih. Ya. Cuman ya sudahlah. Ma! Santai. Lo mau? Mau. Cerita tapi ya. Jadi lo mau nyegok gue dengan barang itu gitu supaya gue bisa cerita sama lo? Sorry ya, gue gak bisa. Mau deh. Sarap ya? Iya udah gue cerita. Dari mana ya? Oh, iya. Ngapain sih lo, rusuh banget. Nyari apa sih lu? Lu lihat deh foto ini. Nah.
Ini siapa? Itu Alana sama Santika. Alana yang mana? Alana yang ini, Santika yang ini. Kok mirip? Karena mereka kembar. Jadi Alana punya saudara kembar? Yap. Kok dia gak pernah cerita ya sama gue ya? Nah itu dia. Alana itu selalu nutup-nutupin saudara kembarnya. Dia itu selalu marah dan sedih kalau ada orang yang ngomongin tentang Santika gitu. Kenapa? Waktu kecil, Santika meninggal dan Santika lagi main sama Alana. Setelah Santika meninggal, Tante Karina tidak bisa ngelupain itu semua. Tante Karina berusaha kembali melukis, namun hasilnya tidak pernah bagus. Karena dia tidak akan pernah bisa melupakan dan memikirkan Santika. Tante Karina selalu melampiaskan kesedihannya dan kekesalannya sama Alana. Ibu kenapa sih selalu membahas Santika? Karena dia sister kamu. Dia lebih baik dari kamu. Ya aku tahu, Bu. Santika itu udah gak ada. Santika meninggal bukan karena Alana, Bu. Bukan karena Alana. Ya tapi dia lebih sayang. Makanya kamu marah-marah terus. Ibu kenapa sih selalu membandingin Alana sama Santika? Harusnya kan kamu bisa jagain dia. Kalau makannya masih ada, masih sebesar kamu. Ibu pikir Alana gak kehilangan Santika? Alana kehilangan, Bu. Kan dia lebih baik dari kamu. Sejak itu, semua orang menganggap Alana jadi penyebab kematian Santika. Tante Karina juga selalu nyalain Alana. Apalagi selama ini Tante Karina jauh lebih sayang sama Santika daripada Alana. Keadaan ini juga diperparah sama Tante Karina yang suka menganggap Santika masih hidup dan terus memberikan apapun buat Santika. Kasian juga Alana. Ya, sebenarnya Alana itu juga sedih dengan kematiannya Santika sih. Cuma mau gimana lagi? Keadaan ini terus berlanjut hingga Alana dewasa. Makanya Alana memutuskan ngekos dan hidup sendiri dari SMA. Ya gitu deh. Kenapa Santika selalu gangguin Alana ya? Apa Santika dendam sama Alana? Mbah, kali ini saya benar-benar butuh bantuan Mbah. Tolong Mbah, hantu yang ada di sini, tolong diusir. Mengusir hantu dari rumah itu bukanlah solusinya, Alana. Kamu batalkan saja niatmu untuk menjual rumah itu. Enggak, saya pengen hantu ini diusir secepatnya, gimana pun caranya. Ini kan rumah saya.
Saya pengen ini diselesaikan secepatnya, Mbah. Tapi ini bukan solusinya. Saya mohon, Mbah. Bu, mampir sebentar ya. Bu, Alana terima telepon dulu ya. Halo Mbak Wiro. Ya, halo Alana. Apakah kau dan ibumu sudah pergi jauh dari rumah ini? Sudah, Mbah. Sekarang aku dan ibu lagi di rumahnya Freddy, pacar aku. Mbah akan coba untuk mengusir dia. Makasih. Bu, Alana. Turun kursi roda dulu ya. Iya. Setan kecil, pergi kau dari sini. Sayang, bukannya aku gak mau kamu sama ibu kamu tinggal di sini. Tapi ntar gimana kata orang? Untungnya ibu sama bapak aku lagi lindungi adik aku di Surabaya. Ya, justru karena aku tahu mama papa kamu lagi di Surabaya, makanya ajak ibu aku kesini. Aku gak berani pulang. Tapi lari dari masalah bukan jalan keluar yang baik. Biar bagaimanapun kamu harus hadapin masalahnya. Ngadepin apa? Hantu? Kamu yang bener aja, Fred. Kamu tahu aku bukan orang yang lari dari masalah. Tapi yang aku hadapin sekarang tuh gak jelas bentuknya. Ini soal hantu. Kalian ngomong apa? Gak jadi ke dokter? Enggak, Tante. Kita lagi diskusi. Soalnya di luar lagi gerimis. Kita mikirin gimana caranya kita bisa ke dokter malam ini. Alana. Sayang. Tunggu. Jangan pergi dulu. Sebenarnya ada apa sih? Cerita deh sama aku. Aku bingung. Aku takut. Aku gak berani pulang sendiri. Pikir hantu itu gak ada. Sampai akhirnya aku ngeliat Santika tadi. Aku takut. Ya udah,
gitu malam ini kamu nginep di sini dulu ya. Besok baru kita pikirin gimana jalan keluarnya. Mama, kamu kok bisa ada di situ? Bu. Ayo kita pulang. Bu, kayaknya kita nginep aja deh di sini. Soalnya biar deket ke dokternya. Ayo kita pulang. Kamu bisa takut sama Santika. Dia akan ganggu. Ayo, tapi Bu. Suratnya Pak, sertifikatnya, pokoknya lengkap semua di sini. Luas bangunannya itu 500 meter. Terus ada kamarnya, kamar utama itu 5 lah. Ada sertifikat hak milik lagi. Boleh saya lihat dulu rumahnya? Boleh, boleh. Silakan. Nah, ini rumahnya. Ini untuk kamar utamanya ada di sebelah sini. Untuk ruang makannya di sebelah sana. Kalau ini ruangnya ruang tamu. Banyak lukisan karena ibu saya senang melukis.
gak bisa tinggal di tempat ini lagi, Bu. Rumah ini udah gak aman buat Alana. Ibu aja gak bisa ngejamin keselamatan Alana. Alana tadi hampir mati, Bu. Bu, kalau ibu sayang sama Alana, ibu ikut Alana pergi yuk. Kita cari tempat tinggal baru. Ibu. Sama Santika dan ibu bisa ngejamin Santika nggak akan ngecelakain ibu. Ya udah, ibu tinggal aja sama Santika. Mana? Mana? Di sini ya. Kalau lo tidur di sini, gue tidur di mana dong? Ya Allah, gede kali ini muat. Gak bisa. Lo harus cerita dulu sama gue. Lo kenapa sih? Ini deh, gak usah banyak nanya. Karina. Permisi. Kok malah di kosannya Gladys sih?
Tega-teganya kamu pergi terus ninggalin ibu kamu sendirian. Kan kamu tahu beliau tuh baru kena stroke. Aku itu udah ngajak ibu biar ikut sama aku. Ibunya aja yang keras kepala. Biarin dia mau tinggal sama Santika. Biar Santika yang ngurusin. Lagian kenapa sih kamu marah sama aku? Harusnya itu kamu marah sama Santika karena gak bisa jagain ibu. Alana, kamu sadar gak sih kamu ngomong apa? Saudara kembar kamu tuh udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bisa-bisanya kamu jadiin alasan untuk gak berbakti sama ibu kamu. Pokoknya, aku mau kamu balik ke rumah hari ini juga. Enggak, aku gak mau. Lagian siapa sih kamu maksa-maksa aku? Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Siapa aku di hati kamu? Kalau kamu benar-benar pacar aku, harusnya kamu mendukung aku. Bukan marah-marah kayak gini. Ada yang berantem nih. Ow! Tante, suster, gimana keadaan tante? Alhamdulillah baik, Mas. Tante gimana keadaannya? Lebih baik. Makasih. Sama-sama, tante. Tante nggak usah pikirin. Tante itu udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Makasih. Iya. Tante banyak istirahat. Semoga cepat pulih. Ya. Tinggal dulu tadi. Suster, tolong perhatiin makanannya. Baik, Mas. Lagi ya, Bu. Iya. Enak, Bu. Udah balik lagi ke sini. Aku senang kamu balik lagi ke sini. Kamu udah baikkan sama mama. That's my girl. Ini kamu yang masak. Bertahun-tahun aku kenal kamu, baru tahu aku kamu bisa masak. Tahu gitu dari dulu aku minta masakin aja. Kamu kalau ditanya senyum-senyum aja. Jawab kek. Biasanya kan kamu cerewet. Tapi jangan deh, aku lebih suka lihat kamu kayak gini. Jadi kelihatan lebih cantik. Lebih feminim, jadi makin cinta. Mas Freddy, aku balik dulu ya, pekerjaanku udah selesai. Ya suster, makasih ya. Ya. Ganteng-ganteng kok ngomong sendiri gitu ya? Kayak ayam mau disate dong. Bangun.
Terus Freddy gak telepon-telepon gue. Ah, harusnya lo yang nelfon Freddy, bukan Freddy yang nelfon lo. Siapa di sini coba yang salah? Dia. Nah, yaudah, mendingan lo telepon Freddy sekarang nih. Enggak, kan cewek, gak mungkin lah gue telepon dia. Berarti lo itu gak menghargai ibu kita Kartini yang dulunya tuh udah memperjuangnya supaya wanita tuh lebih maju, ya kan? Nah, yaudah, mendingan sekarang lo telepon dia, baik-baikin dia atau lo bikin apa kek biar dia luluh nih. Enggak. Oh my God. Sayang, aku happy banget hari ini. Kamu banyak berubah, tapi aku suka. Aku gak nyangka kamu punya sisi lain kayak gini. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aku mau kita... Sebentar ya. Halo? 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 Kita ketemu di taman rumahku ya. Bye. Gue telepon dia. Nora. Dari mana sih? Aku dari mana gak penting. Yang penting tuh sekarang ada yang pengen aku omongin sama kamu. Soal kemarin. Ah, itu gak penting. Aku juga pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aku punya kejutan buat kamu. Lihat ya. I love you. Sejak kapan kamu bisa sulap? Cincinnya bagus banget. Emang kamu aja yang bisa sulap? Kamu aja yang bisa ngilang, terus muncul tiba-tiba, terus ganti baju. Aku juga bisa. Maksud kamu apa sih? Sejak kapan aku main sulap? Lah, terus? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol di sini, terus kamu menghilang. Sekarang kamu muncul lagi. Fred, aku tuh baru dateng. Seharian aku di kosannya Gladys. Kalau nggak percaya kamu telepon aja Gladys. Ah, kamu bisa aja. Dah, sekarang aku lapar. Kau masakin aku nasi goreng seperti tadi ya. Kamu ngomong apaan sih? Aku kan nggak bisa masak dan aku nggak suka masak. Kamu tahu itu kan? Kamu jangan bikin aku takut deh. Sejak kita berantem, aku tuh belum pulang ke rumah. Ya aku nginep di kosan Gladys. Lah terus yang jalan-jalan sama aku? Yang masakin aku? Yang perhatian banget sama aku? Ya aku gak tahu. Oh, kamu ngasih cincin ini gara-gara... Ambil aja cincin itu, kamu kasih ke cewek baru kamu itu. Alana! Jalan sama Freddy.
ngasih cincin ke gue. Iya bagus dong itu. Ah, berarti tandanya Freddy itu sayang sama lo. Gak bagus. Karena dia ngelakuin itu karena ada cewek lain yang nyamar jadi gue. Dan dia gak bisa ngebedainnya cewek itu sama gue. Gue putus dari dia. Bentar. Ada cewek nyamar jadi lo. Lo tau gak cewek itu siapa? Al, lo itu cemburu jadi gak bisa berpikir ya. Kalau misalnya ada cewek yang nyamar jadi lo, itu pasti Santika. Gak mungkin Santika. Al, lo sama dia itu saudara kembar, cetakannya itu sama. Jadi Santika gak nyamar juga udah jadi kayak lo. Maksud lo, gue sama Santika harus berebutan pacar sama saudara kembar gue sendiri? Nah itu dia maksud gue. Kalau lo pacar lo gak mau direbut sama saudara kembar lo, lo tuh harus jaga Freddy baik-baik. Berarti gue harus balik ke rumah nyokap sekarang. Iya, betul. Malam, Tante. Maaf, aku lewat pintu samping. Soalnya pintu yang depan dikunci. Ini aku bawain pizza. Alananya ada, Tante. Ini aku bawain pizza. Tante. Ayo, dicicipin. Ini buat Tante. Maaf, ke tangan Tante. Banget makan jamur. Sayang sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan pergi sebelum kamu dengerin penjelasan aku. Terserah. Kamu mau jalan-jalan di sini sampai kamu sakit, terserah. Biar kamu ngerasain sakitnya aku.
Sejak kita berantem, aku tuh belum pulang ke rumah. Ya aku nginep di kosan Des. Lah terus yang jalan-jalan sama aku? Yang masakin aku? Yang perhatian banget sama aku? Kamu ngebedain aku sama Santi aja kamu gak bisa! Mau sekarang kita putus! Sayang banget sama kamu. Aku gak bakalan pergi sebelum dengerin penjelasan aku. Terserah. Kamu mau jalan-jalan di sini sampai kamu sakit, terserah. Aku campur urusan aku sama Freddy. Lagian kalau bukan gara-gara ibu, Santi kan gak mungkin berani ngerusak hubungan aku sama Freddy. Atau jangan-jangan ibu menyetujui hubungan Santi kan sama Freddy. Cara selama ini ibu sayangnya sama Santika, bukan sama aku. Aku benci sama ibu. Aku benci. Ibu pergi. Pergi. Santika, tapi biar bagaimanapun aku harus menyelesaikan permasalahan aku dengan Alana. Ah!
sih kamu, Santika? Kamu gak puas ngerusak hubungan aku sama Freddy. Aku capek, Santika. Dan gak mau jauh dari aku. Thank you.
aku duluan nikah juga, makanya gak usah berantem-berantem. Selamat ya. Buruan lo. Ya bagaimana rasanya ya, tamu-tamu sudah datang hadir. Senang sekali, Pak. Senang. Jadi, kalian mau honeymoon kemana? Kira-kira mungkin ke London sih. Yang paling deket-deket aja. Sepanjang perjalanan kamu tuh tidur. Kamu tegang ya? Mau ketemu mama. Kamu kan udah tahu. Aku udah lama gak pulang. Udah, kamu tenang aja. Semua pasti akan baik-baik aja. Aku cek dulu ya. Kamu tunggu di sini. Gak mau kesini lagi ya. Siapa? Bilang. Ada hantu. Bu, enggak disalah lihat. Enggak ada apa-apa kok. Bu. Ibu. Sorry ya, gara-gara gue nyokap lo jadi marah-marah. Gak apa-apa, udah biasa. Yaudah gini deh, gue balik sekarang ya. Gue benar-benar takut dan gue nggak bohong kalau rumah ini tuh berhantu. Ya, bye, Fred gue duluan ya. Hati-hati. Apa benar rumah ini berhantu? Udah, nggak usah dipikirin lagi. Mendingan sekarang aku bantuin kamu beresin kardus. Soalnya aku gak bisa sampai malam.
acting gue, buktinya lo ketakutan. Lo ngapain di situ? Lagian lo kan katanya mau minta bantuan gue buat pindahan ke rumah nyokap. Kenapa perginya sama Freddy sih? Gitu tuh kalau udah ada pacar lupa sama sahabat. Woi, malah pada ngobrol di sini. Udah yuk, buruan masuk. Ayo. Eh, jalan pintu samping. Lihat pintu sebelah. Iya sayang, plafonnya. Kamu kok malah ngelamun di sini sih? Itu koper kamu mau ditaruh di kamar yang mana? Aku anterin aja deh. Yaudah yuk. Ayo. Ayo. Habis
lihat setan? Gue emang habis lihat setan. Masih sore, mana ada setan? Mimpi ya? Ya ampun, gue tuh beneran, gue gak bohong. Juga udah banyak yang rusak tuh. Bu. Tante apa kabar? Udah mendingan? Gimana kalau kita pergi aja? Ayo, buruan! Bu, ibu gimana keadaannya? Ibu udah makan? Aku suapin ya. Tumben kamu masih inget ibu. Ya masih inget lah Bu. Justru aku kesini pengen jemput ibu. Kan sebentar lagi aku sama Freddy mau menikah. Jadi nanti ibu tinggal sama kita. Terus rumah ini dijual aja. Terus kita beli deh rumah yang lebih modern. Ibu gak mau pindah. Kalau ibu gak mau pindah, ibu gak mungkin tinggal di sini sendirian. Pokoknya ini harus dijual. Dijual!